Tambak udang Paname klaster nasional yang telah dikerjakan dari beberapa bulan yang lalu saat ini telah siap dioperasikan dengan ditandai penebaran benur udang sebanyak 1,2 juta benih. Untuk diketahui, Kabupaten Sukamara adalah salah satu lokasi yang terpilih dari 5 lokasi secara nasional mendapatkan kegiatan prioritas KKP berupa program klaster tambak udang pada tahun 2020 lalu. Balai Besar Perikanan Budidaya Air Payau, Jepara, Sugeng Raharjo menyampaikan dalam kegiatan penebaran ini, untuk sementara baru disebar 8 petak dari 18 petak tambak yang direncanakan dengan jumlah benur yang disebar sebanyak 2,2 juta benur udang. Hal ini dikarenakan adanya kendala cuaca yang menyebabkan penundaan penerbangan sehingga pengiriman benur terhambat. Memang hambatan kita adalah dalam mendatangkan benur karena cuaca. Jadi seharusnya hari ini ditebar sekitar 1 juta lebih. Namun karena cuaca dan pesawat tidak bisa terbang, di cancel, sehingga yang kita tebar baru 8 petak. Berikutnya akan menyusul. 8 petak dengan jumlah berapa, Pak? 8 petak dengan jumlah 1 juta 200. Diharapkan setelah semua benur tersebar, ditargetkan tiap petak dari 18 petak akan menghasilkan 3 ton udang Paname. Kluster tambak ini menjadi kluster perdana percontohan agar masyarakat bisa mempelajari bagaimana mengembangkan tambak udang Paname secara intensif mampu menggerakkan ekonomi masyarakat pesisir. Penebaran benur tersebut juga diikuti oleh Wakil Bupati Sukamara Haji Ahmadi beserta Kepala Dinas Perikanan dan perangkat desa Sungai Pasir. Dari Kabupaten Sukamara, Jepri Barinjam, TV.